Kenapa dibilang pada ringan? Karena benda mati tidak benda mati. Kenapa dibilang tidak benda mati tidak benda hidup? Karena virus memiliki sifat yang kedua cirinya, punya ciri sebagai benda mati, punya ciri sebagai benda hidup. Apa ciri virus sebagai benda hidup? Dapat berkembang biak, bisa nuklear. Oke, ciri hidup yang dimiliki terbatas ya. Salah satunya punya asam nukleat. Itu pun asam nukleatnya hanya satu jenis, yaitu DNA saja atau RNA saja. Kalau makhluk lain punya kedua-duanya, ya. Lalu virus itu dikatakan sebagai benda mati karena apa? Dapat dikristalkan. Dapat dikristalkan apabila berada di mana? Apabila berada di luar sel yang hidup. Lalu virus itu tidak bisa digolongkan sebagai makhluk hidup karena tidak punya apa syarat dikatakan protoplasma. Memiliki protoplasma atau memiliki sel ya. Ya Bu, virus itu aseluler, artinya tidak punya sel. Tapi virus itu bisa memperbanyak diri karena ada asam nukleatnya. Nah, sekarang yang mau kita bahas, bagaimana caranya virus itu memperbanyak diri di dalam sel inang. Jadi karena dia tidak punya sel, maka dia harus masuk ke dalam sel hidup supaya bisa memperbanyak dirinya. Ya, itu yang mau bahas sekarang. Itu yang mau kita bahas sekarang. Jadi tujuannya untuk hari ini yang harus kalian capai, kalian bisa mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana cara virus berkembang biak di dalam sel inang atau di dalam sel yang ditumpangi. Nah, jadi nanti akan saya putarkan dulu video penjelasannya sebentar. Sambil saya putarkan, kalian perhatikan videonya, lalu akan saya kasih lembar yang harus kalian kerjakan ke kelompok. Jadi sambil saya putarkan di sini, saya bagikan kalian menjadi 6 kelompok ya. 6 kelompok, 3 meja satu kelompok yang terdekat karena ya, nanti gambarnya di kelas super cantik kita tampilkan di depan ya. Kelompok 2. Okay. Maka virus juga akan mati. Sel inang merupakan sel hidup yang ditumpangi. Virus berkembang biak dengan cara replikasi atau perbanyakan diri dalam sel inang. Energi dan bahan untuk sintesis protein virus berasal dari sel inang. Reproduksi virus terdiri dari 2 siklus, yakni lisogenik dan litik. Tahap litik terdiri dari 5 tahap, yaitu 6 menit. Kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Ahmad Belmanel. Pertama-tama pada siklus litik adalah adoksi. Pada tahap ini serabut endosom dimakan untuk berikatan dengan protein spesifik pada permukaan sel bakteri. Berkontraksi menyebabkan DNA virus masuk ke dalam sel inang tanpa diikuti oleh kapsid virus. Ada tadi 5 tahapan. Ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama apa tadi? Ya, absorpsi artinya. Apa tadi artinya kelompok? Apa tadi yang belakang? Absorpsi adalah tahap awal penempelan awal
antara virion dan sel inang. Iya. Virus menempel pada sel inang. Setelah itu tahap yang kedua apa tadi, kelompok satu? Penetrasi. Iya, penetrasi. Apa artinya penetrasi? Pak, apa arti penetrasi? Penetrasi jadi itu selaput ekor virus berpotensi menyebabkan DNA virus masuk ke sel inang tanpa indikasinya. Singkatnya penetrasi sama dengan injeksi. Kalau injeksi, tahu injeksi? Suntik. Nah, jadi virus menyuntikkan asam nukleiknya ke sel. Nah, itulah tahap kedua. Apa tadi tahap ketiga, kelompok satu? Sintesis. Sintesis. Apa arti sintesis, kelompok? Kata sintesis sama dengan? Pembentukan. Jadi, sesudah virus menyuntikkan asam nukleiknya ke dalam sel inang, yang dilakukan DNA virus itu, yang pertama-tama menghancurkan dulu asam nukleik sel inang supaya asam nukleik sel inang itu tidak bisa memerintah bagi sel itu adalah asam nukleik virus. Nah, apa yang diperintahkan asam nukleik virus? Yang diperintahkan adalah pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang baru. Jadi sintesis itu pembentukan. Yang dibentuk tadi bagian-bagian tubuh virus yang baru. Setelah itu masuk ke tahap yang keempat. Apa yang keempat? Perakitan. Apa yang dirakit? Ya, bagian-bagian tubuh virus tadi dirakit menjadi virus baru. Dan pada waktu itu sel inang sudah rusak, nggak bisa lagi digunakan. Maka akan masuk ke tahap apa? Lisis. Itu artinya hancur, pecah. Apa artinya lisis? Hancur atau pecah. Jadi kalau nggak bisa lagi virus menggunakan sel itu, nah virus itu kan dia mau hidup, maka dia akan menghancurkan sel inang atau melisiskan sel inang. Lalu virus itu akan keluar dari sel dan mencari sel yang baru untuk diserang lagi. Jadi kalau sudah banyak sel-sel inang itu dihancurkan, maka si sel inang akan mati. Ya. Atau kalau itu makhluk hidup yang multiseluler, akan sakit. Jadi kalau kita sudah sakit terserang virus, itu artinya virusnya sudah menang dan sudah banyak menghancurkan sel-sel di dalam tubuh. Ya. Oke, jadi ada 5 tahapan ya. Ini bisa di tahapannya. Baik, cepat-cepat. Yang pertama kelompok 1. Absorpsi. Kelompok 5. Lisis. Jadi lisis itu artinya kehancuran. Jadi daur lisis itu artinya virus secara langsung menghancurkan sel inang. Secara langsung menghancurkan sel inang dengan yang 5 tahapan tadi. Jadi biasanya virus yang daurnya lisis itu dalam hitungan jam atau hari begitu dia menginfeksi, maka sel inang itu pang itu sudah hancur atau si penderita sudah sakit. Ya. Beda nanti dengan lisogenik. Oke, itu untuk yang pertama. Sekarang yang absorpsi adalah tahap awal penempelan awal di antara virion dan sel inang. Siklus yang kedua adalah penetrasi. Penetrasi adalah virus yang menempel pada sel inang, kemudian memasukkan materi genetikanya ke dalam sitoplasma sel inang. Gabungan adalah gabungan DNA bakteri untuk proak. Virus mengalami replikasi yang mengikuti pembelahan dari Europa. Mungkin masih representasi tadi jika ada. Kelompok 5, ada berapa tahapan tadi? Daur lisogenik. Oke, kelompok 6. Berapa tahapan yang mereka jelaskan? Berapa? 5. Apa tahap yang pertama?
Absorpsi. Dua. Penetrasi. Jadi sama ya dengan nitik ya. Tahap pertama kedua sama-sama absorpsi dengan penetrasi. Tahap ketiga apa? Tahap penggabungan. Apa yang bergabung? DNA. Yang kuat, apa yang bergabung? DNA dan bakteri. DNA virus dengan DNA sel inang bergabung, ya? Atau disebut dengan DNA rekombinan, gabungan. Dan yang gabungan itu dikatakan apa tadi? Bersifat profag. Profag itu artinya non aktif, tidak aktif menghancurkan sel inang. Baru setelah itu pembelahan. Ya. Apa yang membelah? Ya, pembelahan sel inang yang sudah mengandung profag. Cepat-cepat. Satu, absorpsi. Dua, penetrasi. Tiga, penggabungan. Empat, pembelahan. Lima, profag atau berisian sel inang. Definisi, apa artinya bitik, apa artinya iso? Ini, berapa lagi yang kita bedakan? Tahapannya, ya. Oke, berapa lagi? Oke, contohnya. Oke, silakan diisi. Di sini, oke, oleh kelompok Krias. Menghancurkan selinang. Tentu masih terus dia menggabung dengan DNA sel inang. Di mana contoh dari virus yang memiliki daun lisobenik adalah virus HIV. Nanti kalian baca lagi tentang HIV, panjangannya, penyebabnya, bagaimana dan seterusnya ya. Nah, coba sebutkan dia ke saya. Oke, Bu. Ngintipin ke depan. Oke, sebutkan tahapan dari daun liti kelompok 1. Kelompok 5 penetrasi. Kelompok berapa ini? 4 spesies. Kelompok 3 kelompok 3 yang terakhir disis. Oke, silakan lihat ke belakang untuk tahapan dari daur lisogenik yang pertama. Lihat ke belakang. Apa yang pertama? Kelompok 5. Kelompok 2. Penetrasi. 4. Penggabungan. Kelompok 1. Pembelahan. Oke, kelompok 3. Kalau sel inang tidak imun yang terjadi apa? Kelompok 1. Kalau sel inang tidak imun apa yang terjadi? DNA virus akan keluar. Ya, kelompok 2. DNA virus akan keluar. Ya, akan masuk ke daun mana? Liti. Atau lit. Oke. Nah, begitulah dulu untuk hari ini. Nanti di rumah diulang lagi. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk keluarga.